Nah, nanya lah. Kita jalan-jalan ke puncak. Sudah sampai di mana ini ada mobil tiba-tiba masuk, masih nggak tiba-tiba sih. Oke, kita maju. Set knalpotnya Adit nggak ngotak kayaknya suaranya keras banget. Wah, kita jalan 70 loh, kencang juga kita. Ini ada mie gacuan lagi. Ngomong dulu lah sama Adit sama Pitus ya. Ya Pitus sih pasti mau-mau aja sih selama makan mie. Adit yang nggak tahu. Tapi kalau mau cari gacuan mah jangan di sini kali. Nanti kan kita mau ke kota Bogor ya kan. Di sini. Wih, buset dah. Udah garis kuning juga masih di 14-in. Perjalanan masih jauh, masih sekitar 26 kilo dengan total waktu kurang lebih 50 menit. Tujuan pertama, destinasi satu, yaitu adalah kafe. Dan kafenya itu sebenarnya sebelum warpat kayaknya sih. Kayaknya kalau lihat di maps sebelum warpat ya. Belum. Ya sebelum kalau nggak salah ya. Ntar coba lihat aja yang benar ya. Pokoknya dekat-dekat warpat kok. Jadi sebenarnya tujuan kita kayak ke warpat juga, cuman beda destinasi aja. Dan kita harus mulai maju karena kita sudah mulai tertinggal. Gampang banget ketinggalannya heran. Sudah menyusul kembali. Itu satu lampu remnya kagak nyala, yang ini satu lampu remnya nyala terus. Gak bener anjir dua-duanya. Wih, anjay keren, mantap. Pakai satu roda anjir. Kita dua, dia satu. Itu ini apa namanya ya, aku lupa namanya. Dulu sempat lihat, mahal juga itu lah. Pakai remote itu dia kendarain. Jadi dia megang remote. Tapi kan bisa duduk ya kayaknya. Tergantung kalau dia beli tempat duduknya bisa duduk. Kalau enggak dia harus berdiri gitu. Iya, aku lihat dia yang diri terus dia udah mahal apalagi. Ya kalau yang jalan jauh mah pasti belilah dudukannya lah. Masa iya kan, capek atau berdiri terus. Ya kalau bisa berhenti-berhenti sih. Maju. Udah nyebrang aja. Di ke kiri. Yes. Oh, ke arah lurus tapi itu jadi harus muter balik lagi ya. Betul. Aduh, pakai kena lubang. Ada lubangnya sekecil itu masih kena juga. Yuk, masuk yuk. Masuk. Udah kosong-kosong. Wah, suka bumi. Wah, gas ini langsung pergi mancing ya. Ngapain? Kan nanti aku pergi mancing ke Sukabumi. Much later. Anda masih kawasan puncak. Akhirnya sudah puncak. Belum kok. Oh 700 meter. Cih. Belum. 700 meter nggak kelihatan tadi. Belum. Iya ya. Udah 700 meter udah dekat lah. Udah matnying. Menyalip mobil. Nggak bisa. Nying. Langsung 700 meter tuh. Ini rame dan silau gitu tolong. Allah bang. Allah bang. Ikutin Adit aja lah. Walaupun ini kita gak bisa di kiri gitu. Tapi kita ngikut aja lah. Ini baru deh. Baru puncak nih. Oh ya udah nyampe puncak nih. Udah puncak banget nih. Anjay, anak-anak puncak bet nih. Ngerem dia, ngerem. Bodo amat lah, kita udah ketinggalan jauh masalahnya ini. Jadi kita harus 12, sedikit demi sedikit. Yap, 12 wae, tenang, aman, masih infonya, masih. Kita menyusul, yang ini pakai sen ke sini. Nyusul secara perlahan kita. Karena depan juga masih macet, jadi tidak apa-apa, pelan-pelan. Dan kosong banget kita majunya. Ini
maksimal belakang lala move lah. Belakang lala move, waduh ada mobilnya ke kanan, kita ambil kiri langsung, belakang kosong. Sebuah manuver yang sangat baik, Bung, yang dilakukan oleh Erik, dan kita maju lagi. Ini silau banget, anjir. Oke, Adit sama Pites dia ngerem ya, tapi kita sudah melihatnya. Kita sudah melihatnya, kita akan menyusul lagi. Iya, kita nyusul dari kiri aja lah. Oke, maju, jangan berhenti, maju. Maju ngap. Aduh, ngeri amat ya, jalannya bergelombang. Wah, kita sudah di jembatan rupanya. Yeay. Ini jembatan apa ya? Gak ada sungai kan? Loh, ini kok mobilnya tadi sen kiri kok tiba-tiba. Oh, kita di sini. Ini kalau belok kiri ke BP. Iya. Udah di sini toh. Loh, kok gak nanjak? Oh, gigi tiga. Gigi tiga. Nah, kita ikutin mobil ini, ikutin, maju. Cepat, kita ikutin, karena mereka bablas terus pasti. Ikutin aja, jangan takut, tenang. Kita bablas. Langsung paling depan bos Q. Jauh banget daripada. Pastilah, ikutin aja ini mah. Nah, kalau udah ini ikutin lagi kan ya? Wah ikutin lagi dari kanan ya, dari kanan soalnya. Ikutin aja udah. Anjay, enak banget, udah. The best lah pokoknya. Kan nanti kalau yang diomelin juga dia, kita mah ngikut aja. Kita kan tinggal set ke kiri, oh enggak, saya di jalur kiri kok. Aduh, nanjak dong, ayo gas, nanjak. Ayo. Ayo semangat. Anjir ini udah gigi tiga padahal. Ayo, ya bisa ya. Ya bisa ya. Ya. Ayo. Ayo. Ayo plat merah aku padamu, aku akan dukung. Asal saya jalan lancar saya dukung. Ayo tot tenot. Anjay. Wah, Adit sama Pita sudah ketinggalan jauh banget ini. Udah enggak ada lawan ini. Parah banget. Aduh. Sorry yang enggak berskill kalau buat nyalip-nyalip, mending ngikutin gini aja ya udah. Apalagi drill ini langsung depan jauh banget kira. Ini jauh loh, jauh banget ini. Ayo, ayo nikung. Set. Anjay. Oh, mantap anjir nih konvoy yang gila. Ini sebenarnya dia udah ngeliatin aku dari spion nih sebenarnya. Iya. Cuman dia santai, tapi dia juga santai sih tuh. Enggak masalah itu. Wajar lah maksudnya kalau motor ngikutin mah. Iya. Kita enggak menghambat gitu loh. Iya, kita enggak menghambat mereka juga. Iya. Ya mereka justru yang menghambat orang lain. Jalan kali-kali kita yang ninggalin, kali-kali lah ini ya, kali-kali kita yang ninggalin nggak apa-apa. Kayak pasti saya kali tahu kalau Erik tinggalan, sedih emang Erik kita yang ninggalin. Ini kita ninggalin udah berapa kilo nih ninggalin. jauh dah pokoknya. Tadi nungguin padahal kita nggak nungguin, sekarang bodoh amat. Selama ada jalan kita maju. Nanti berikut flip ya. Ini makanya. Masih semen. Nanti plus dia suka sakit lagu sedih ya. Oh jangan dong. Nanti kita play lagu ini dah. Apa Tuan Kev memainkan biola atau kecil ya. Ya cuma segini doang. Iya. Nih. Waduh, gila. Wut. Ngerem aja. Wut. Iya, ini mobil tentara pada ngikut juga. Aduh. Ngeri. Nah, kayak kita kayaknya udah saatnya kita udahan nih kayak gini. Roman-romannya udahan nih kayak gini. Udah ada tentara ini udah. Enggak tahu sih tentara atau apa ya bilangnya. Kalau kayak gini gitu tentara ini.
Bukan yang belakang nih, yang mobil angkut orang. Tuh kan. Udah mulai, udah mulai. Nah ini kasih lewat dulu, gak bisa ini gak bisa. Kasih lewat dulu, ini gak boleh dihalang. Nah udah, maju lagi. Belakang, masih ada lagi sebenarnya belakang sih. Udah mat, gaspolnya. Masih jauh, soalnya belakang kita ada motor lain. Kita udah sampai oleh-oleh loh. Gila, ada tambah mitos macam UFO ini. Parah banget. Curang banget, curang. Tadi kita di nyusul, mereka udah lihat kok. Kita kan habis nyusul, kita langsung ngikutin ini. Mereka lihat lah, cuman mereka telat aja ngikutin ini. Wut, weh, mobil kok ikut-ikutan. Orang oleh, udah mobil kiri. Udah, kiri-kiri. Kiri mobil. Ya Allah, ini mobil, gue pepet juga nih. Ini mobilnya minta disrempet gitu. Tadi bisa kena tuh, pada sana spion. Ya udah. Enggak kan lecetin dong. Tunggu. Si mobil yang belakang itu mau biar satu rombongan, cuman itu mobil ngalangin. Apa kita sini-sini aja udah. Tadi samping-sampingnya aja. Nah, aman aja. Apa itu macet? Aman aja. Ini jalur VIP, tenang. VIP. Kalau naik mobil mah gak berani ya. Kalau naik motor sih masih berani lah. Ayo lo. Oh, minggir lo, Bil, minggir. Itu mobilnya. Ini lagi mobilnya. Ngikutnya harusnya belakangnya. Kalau belakangnya pasti dikasih. Tapi justru tadi mau kasih yang belakang lewat dulu. Dia pakai masuk. Ngomong gopolnya agak miring ya. Ini ya miring-miring ya, kepalanya miringin. Kepalanya miring. Udah, nah itu mobilnya udah. Nah kita ambil kiri dikit kata. Kasih dia bisa tenang. Kasih dia lewat doang kok. Dia lewat, kasih dia lewat dulu. Biar dia join dulu, biar dia join. Ada satu lagi. Biar dia join dulu, biar dia join. Nah kalau dia udah join baru. Kalau dia udah join nggak apa-apa. Nanti kita ikut. Sebenarnya bisa nyelip, cuman aku nggak memilih nggak nyelip aja. Karena aku nunggu mereka maju dulu. Mereka ada satu mobil lagi sama. Biar dia maju duluan, nggak apa-apa biar. Ini satu lagi nih. Nah kita bareng di belakang dia aja nih. Enggak, kayaknya udah beneran. Udah mau ngesak ya. Gak apa-apa, enggak tuh. Oh, enggak. Ya, makanya nungguin, nah udah kalau sini udah gak apa-apa. Ini udah paling belakang soalnya. Aku ngikut yang belakangnya. Wah gila ini sampai kanan-kanan benar-benar dihajar loh. Oke gaspol, ngikut. Wah ya obit, santai bi. Bagi space dikit nih motor gede, soalnya stangnya lebar. Sumpah ini suara kring-kring itu masih makin kayak makin keras gitu suara. Kamu dengar kayak? Ini suara kring ya. Tadi kayaknya bunyinya juga aus. Bisa jadi. Tuh, suaranya kedengeran gak sih? Ini ada Lotus lagi dong sini. Lotus Pet. Ini juga ada. Lotus Pet. Wah. Wih, gila nih orang. Krilidut. Nggak pakai sen, langsung bablas. Tahu lagi. Really? Ya dia pas udah miring gitu sebenarnya yang lihat spion udah kayak nggak guna gitu sih. Nah ini udah ada polisi, nggak boleh. Kita ambil kiri. Ambil kiri dikit. Pasti kan, ambil kiri dikit dulu, numpang lewat. Belum. Nah udah, sayonara. Ya, rombongannya udah jauh. Tidak, gak kepotong ini nih. Gak apa sih sama Lenggen Adit sama Peter Shiba. Tungguin aja. Apa? Kita jalan sebelah kiri aja. Jalan kiri. Peter gak ada WA? Enggak sih, gak ada. Mereka juga
ngejar waktu kali jalan juga. Nah, kita jalan di kiri aja. Ya, nanjak-nanjak santai lah. Anjay, tiba-tiba udah mau nirmis aja gitu. Itu tadi tinggal sisa 30 cm kali. Udah mau kena itu sebelah kirinya. Mobilnya masih belakang sih. Ya, at least kita gak kena lah. Kalau udah nyenggol sih lain cerita gitu. Nah, ini sih kalau selama gak kena sih ya udahlah gitu. Udah lewat ya udahlah. Udah terjadi tuh. Ini Cimory yang apa ini? Yang Dairy Land kalau enggak salah. Yang ada kasih makan kelinci or something. Nanti yang di atas lebih bagus sih menurut gue, yang Riverside. Ini udah mulai dingin ya, sudah mulai dingin menusuk. Kamu tidak mau pakai sarung tangan? Kamu nggak mau pakai sarung tangan? Tinggal ambil kan? Iya, kalau mau ambil aja. Kayaknya soalnya dinginnya udah mulai dingin menusuk ini. Dan ada kolam renang lagi di sini. Siapa yang mau berenang di suhu sedingin ini? Ada aja. Sih. Ada sih. Dulu aku pas di villa juga berenang sih. Iya. Berenang sampai menggigil. Cerita kamu, iya. Pas kecil itu, kalau pas kecil kan nggak ngerti gitu ya. Yang penting mau main gitu. Udah biru pun masih mau nyemplung lagi. Cuma ini pit. Iya, udah menghilang ya. Entah kemana. Mereka pasti jalur ini sih tenang. Cuman ya itu kita nggak tahu mereka sejauh apa, dan kita juga jalan cuma 40-an doang. Biasanya mereka jalan lebih kencang kok dari ini. Cih, ini knalpotnya keren ya ini. Iya. Apa itu bang knalpotnya? Bang tunggu bang. Gue mau lihat knalpotmu bang. Nah kiri sana lo, gue mau lihat dari kanan. Adit nelfon. Gimana? Angkat dulu. Jadi aku connect intercom dulu. Tapi bisa nggak ya? Nah, udah. Halo? 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 Gimana, Cok? Gue dari Bumiaki. Lu lihat map yang gue kasih dah. Gue dari Bumiaki, Cok. Itu justru belakang, kita di depan. Jadi kita udah duluan. Oh, itu dia. Mana? Woi. Woi. Ayo. Iya. Mana si Adit? Itu Pitus tuh. Itu dia. Oke. Okay. Oke, okay, kita maju lagi. Lama banget nungguin gitu dong. Beda 2 kilo, udah kayak beda 10 kilo ini jaraknya, lama banget datangnya. Iya, udah mulai menusuk. Tinggi banget. Waduh, ada mobilnya lip. Apa dah? It's okay. Apa lagi bosku? Oh, patah. Kapan patah? Ya. Satu doang. Ini berapa sih? Kamu bisa? Bisa bawa? Ya udah enggak apa-apa. Itu kan soalnya di baut doang. Pakai baut cuma 2 biji, 3 biji. 3 biji. Patah, enggak ada plastik lagi.
Tegang dulu tolong. Aku mau lihat. Justru aku mau lihat tuh, aku ada pasik. Plastik ya. Kok bisa patah? Wah, kayaknya nggak ada plastik lagi. Kok nggak ada plastik? Itu ya. Masih berapa kilo lagi? 7,3. 7,3. 12 menit. 12 menit lagi. Nggak ada plastik. Pakai apa dong? Ini nggak ada plastik. Kertas penuh. Bisa sih itu, kertas. Itu saja kalau nggak bisa. Kalau fitus boleh sih. Kalau fitus saja kalau. Itu saja. Katanya. Itu saja. Nggak muat. Nanti maksudnya tas kita kan nanti buat taruh makanan. Iya. Cuma aku otak lagi. Lo ada plastik nggak? She don't give a fuck. Oh iya. Motornya patah. Harusnya benar. Harusnya angle kameranya benar. Jadi dari tadi aku ngerekam ini aku nggak tahu sebenarnya angle-nya benar atau enggak. Tapi ya it's fine lah. Cuman casual vlog doang. Bukan something yang serius. AdSense. Belum bisa lah, kan subscriber belum 1000. Ayo subscribe cepat. Wah, kita sudah mulai menanjak dan menikung. Sedikit saja tapi tidak banyak-banyak. Langsung. Wih, udah gunung mas kita bosku. Anjay, sudah jam 7.31 dan kita sudah di gunung mas. Jalan tadi jam 5:30. Berarti 2 jam sampai sini. Kayaknya langsung aja. Iya. Wih. Ini kita ikut rombongan rupanya. Ini kita ikut rombongan. Ini depan rom. Ya Allah, ini motor kagak ada nafasnya di gigi 3. Ayo, hirup udara-udara segar ini, ayo. Tapi sebenarnya makin tinggi, oksigennya makin dikit. Jadi pembakarannya makin kurang. Mungkin sesak nafas di atas. Apalah, selama ngikutin mobil ini masih oke lah. Ikutin pace-nya. Nah, kalau nyalip, kalau nyalip agak sulit ya. Yang polisi lebih kencang kok. Udah kita salip aja ya. Bisa sih sebenarnya salip. Tajam. Langsung ini ke kanan juga tajam. Tajam banget ini tikungannya ke kanan. Anjay. Mana nih? Kita mau ngerekam pada nikung-nikung pada di belakang semua aja. Enggak kelihatan ini hilang semuanya. Piye iki? Iya makanya kamu mau pasang tangan. Ambil lah, aku jalan pelan-pelan dulu ini. Biar kamu ambil dulu. Jangan jatuh sama tangan nih. Jatuh barabi. Oh ini Adit nih. Dinginnya nusuk banget aja. Ini udah kayak ngerendam tangan di air es ini. Nah, udah di. Tanganku udah putih makin putih aja. Keren dong. Udah putih makin putih. Tikungan tajam. Menanjak dengan tajam. Aduh, silau men. Wah, ini tempat kita udah mau masuk ke kotok ya. Oh, itu tapi di jalanan tapi ya. Tutupnya dari sana dulu baru sini ya. Iya, bisa jadi sih. Oh, penutupan. Oh iya, satu arah. Udah buka tutup jalan dong. Ini kenapa ini? Donong. Kita mau bebas kalau motor, kalau mobil baru di stopin. Ya, kita nggak tahu sih kita pulangnya malah sini ya. Kita kan mau ke Bogor kan. Tengok, kita sama Adit udah hilang lagi ya. Udah kita jalan 50 dong. Iya deh. Nggak terlalu banyak silau ini ya.
Silau banget, ini ngomong pemandangannya sangat bagus ya. Ini di kamera bagus. Kita jalan. Iya, dingin banget. Wah, ini kungsa. Aduh, ini ketok. Mang. Apa lah kalau kita nikung segini dong, aku berani lah kalau jalannya cuma segini. Ban kita udah panas gitu, tenang. Ya Allah, kagak nanjak sama sekali gigi tiga. Lo udah digas, kagak maju aja. Terus stay doang. Anjir, udah bolong tiba-tiba. Gede banget. Oke. Wah, tajam banget ini tikungan web. Ini tajam banget ini. Tikungan tertajam di sini kayak gini. Paling ngeri. Aduh. Loh. Ini lagi. Piye. Iya, kayak keren memang. Ini manusia-manusia kuat ini. Nah, berarti sekarang. Iya, makanya. Sekarang kita gantian mengejar. Ada lubang, ada lubang. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kamu nikung, sah. Nyali padit dengan mudahnya. Mengejar fitus. Masuk gigi dua. Yeay. Gaspol ngap. Segitu doang jalannya. Nyeri udah gas gitu, kagak ada 60. Gak nyampe 60 loh kita. Apa ya? Darah. Belum, masih 1,6 kilo lagi. Masih lumayan. Kita dikit lagi sudah mau sampai tujuan dan kita akan lanjutkan videonya nanti lagi. Ada. Hamsyong ini dinginnya ngotak. Ini juga aku lagi pilih sarung tangan yang tipis pula. Sarung tangan yang biasa. Tahu kenapa aku pilih sarung tangan yang ini? Ya. Ya ini aja, biar masuk aja gitu di video. Kalau yang skoiko yang udah retak, yang udah kelindes mobil kan udah sering gitu. Kalau yang ini jarang. Itu kayaknya. Nih hebat kan? Tapi nggak apa-apa kok. Skoiko aku pakai di puncak waktu itu. Wah keren ini. Tere udah punya kedai sekarang. Dulu aku pakai yang skoiko, yang udah retak itu sama aja Pep. Tetap ini juga, tetap nembus juga dinginnya. Sama kayak gini, rasa-rasanya sama. Wih, kita ngelebar. Sorry. Oke, salip mobil ini, salip. Waduh, ngerem dulu di sini, maju lagi, turun gigi dua. Kok udah macet ini? Oh iya, aku juga ada dikit meler sih. Dikit doang. Gak ganggu lah. Kalau kamu mah udah rembes ke balang lama ini. Gak benar. Kirain udah. Nah, kita udah dekat. Tinggal 1, 2, 3. 3 belokan lagi. Ya Allah, ini maksa banget nyalipnya. Ya Allah. Tinggal 3 salip. 3 belokan. Ini belokan 1. Bisa depan ke kiri, belokan kedua. Sebelah kanan kan? Gak tau. Aku tidak tahu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh, sehabis, ini warpat ya? Iya. Oh, berarti sehabis. Iya, setelah warpat berarti. Nah, ini belokan ketiga. Habis itu udah mau nyampe. Entah di kiri atau di kanan, aku tidak tahu. Entah kita lihat. Aku sen kiri aja lah. Masih depan lagi depan. Habis yang ini, habis tikungan kecil ini. Cuman aku nggak tahu sebelah kiri atau kanan. Oh lah, di sebelah kanan loh. Kasih tunjuk. Tutup. Tutup atau buka? Tutup. Harus muter balik loh. Sini dulu aja lah.
sini, stop. Nanti ditembak kayaknya takutnya. Ini yang tadi. Ada mundur. Tadi. Tapi enggak tahu buka atau enggak itu ya. Enggak tahu buka atau enggak. Soalnya aku udah masuk separoh juga. Hup. Oh, ternyata darah kafe ada di sisi kanan kalau sedang nanjak. Kalau sedang turun di sisi kiri. Yes. Tapi apakah buka? Anjir, ini tikungan mantap juga nih. Woi, kebut banget. Nah, ini dia nih. Masukin ya sih? Hah, serius lu markirnya mau masukin? Gila lu. Buka. Belum buka. Hah, belum buka. Aku mau turun. Ya udah. Belum ya? Eh, kenapa tuh? Jadi, tanya aja kamu ngejam berapa bukanya. Jadi mau kemana? Gitu. Yang mana? Yang itu. Ya udah, mundur aja. Mana bisa mundur di turunan seperti ini? Yang mana? Iya, situ kan? Ya. Ya udah, kamu kesana. Ya. Aku harus muter balik. Gak bakal bisa aku mundurin ini motor. Mana kuat gitu. Kok gak mau nyala ya? Yang ini. Seriously? Yang ini banget. Gak salah nih, aku udah markir nih. Cumpah ini suara motor. Mana Adit? Muter balik dia jauh bawah. Tadi muter balik. Nah biarin lah, nanti aja lah. Nah, nanti lanjut videonya nanti lagi. Bye-bye.